Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Yang mana peringatan ini sangat penting bagi kita semuanya, terutama kita yang beragama Islam. Salah satu peringatan yang sangat luar biasa yang menjadikan kita pembeda antara umat Islam dengan umat yang lainnya, yaitu pentingnya ibadah salat. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah membantu proses pelaksanaan acara pada pagi hari ini, sehingga acara pada pagi hari ini insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dan yang kedua, kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu Wali Murid, anak-anakku semuanya, jika lo dalam persiapan pelaksanaan acara pagi hari ini jelas ada kekurangan mungkin atau yang perlu kami siapkan tidak sesuai dengan harapan panjenengan semuanya, kami mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, terutama untuk anak-anakku semuanya, kalian yang mewakili kelas kalian, yang menjadi duta dari kelas kalian, tunjukkan kemampuan kalian sebaik mungkin. Yang nanti terpilih menjadi juara, jangan berbangga hati merendahkan yang kalah, tidak boleh. Dan yang kalah tidak boleh berkecil hati. Kalian adalah wakil-wakil dari kelas kalian, berarti kalian adalah yang terbaik di antara teman-teman kalian. Seluruh SDN Negeri 1 Bandung. Terima kasih anak-anak yang berbahagia. Nanti di setiap cabang lomba kalian akan dinilai. Tuh, ada Pak Hari, ada Bu Lili, ada Bu Siti. Itu nanti dewan juri semuanya duduk di situ. Nah, nanti yang menilai kalian di situ. Singkat ini bagi dai, yang mau jadi penghafal Al-Quran ataupun yang lainnya, kalian tunjukkan bahwa kalian adalah yang terbaik. Bapak Ibu, terima kasih banyak dan sehat-sehat. Amin. Baik, untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan dari yang siapa dulu ya. Bapak Kepala Sekolah 4, siapa? Bapak siapa? Bapak Ibu Romo, kami siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Sampit yang saya hormati, anak-anak sekalian, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sangat saya cintai,
bagaimana masih dalam keadaan sehat? Semangat? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, bahwa pagi hari ini kita semua berkumpul di halaman dalam rangka berdiam soleh. Yang di situ nanti sampai akan sholat, sampai akan bagaimana kegiatan yang sudah dikemas ada yang semangat itu berkumpul untuk mengukur kemampuan sampean dalam sekolah. Ini yang nanti akan tampil di atas panggung ini dan juga ada di dalam kelas tentunya adalah merupakan anak yang pilihan di kelas masing-masing. Ya, Wei. Anak pilihan di kelas masing-masing. Tentunya sampean yang naik ke atas panggung maupun yang dicalonkan oleh kelas masing-masing adalah anak yang terbaik. Anak yang terbaik di bidang pendidikan agama atau gebyar yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Namun demikian sampean gak usah berkecil hati. Di sisi lain mungkin sampean pandai di bidang hari ini, tapi di sisi lain juga ada kelebihan di bidang lain. Itulah manusia. Di sisi lain ada kebaikan dan juga ada kelemahan. Itu pasti ada yang kalah dan juga ada yang menang. Tak balik, ada yang menang dan juga ada yang sama yang siap kalah? Sama yang siap menang? Saya yakin semuanya yang tampil ke depan nanti pasti menginginkan yang terbaik. Kalau seandainya tidak menjadi yang terbaik, berarti lektor yang paling api. Paling tidak semang tampil di atas panggung adalah merupakan anak yang baik dalam kelas masing-masing. Harapan kami juga begitu. Begitu ada yang menang, sing juara siji, nanti juga jangan terlalu berperang hati. Jangan coba pikir loh, aku yang jadi. Aku pintar dia di kelas 6A misalnya. Kemudian sekarang juga begitu, jangan berkecil hati. Sampai tampil hari ini sudah merupakan anak yang baik di kelas masing-masing. Intinya, berarti sama siap melaksanakan kegiatan hari ini dengan penuh semangat, dengan sportif. Bahwa kegiatan semacam ini bertujuan semata-mata meningkatkan iman dan takwa kita melalui guru, melalui pendidikan agama Islam. Seperti judulnya, Gebyar Anak Soleh. Sama bisa tepuk anak soleh? Bisa tepuk anak soleh? Saya coba, ayo soga. Tepuk anak soleh. Itulah tepuk anak soleh. Kerja anak soleh dalam rangka isok ilok SDNG 1 sampit saya nyatakan dibuka kegiatan. Terima kasih lagi Bobi Kali Kami Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anakku yang ganteng-ganteng.
kita. Aduh, cantik sekali. Pak Hadi sama ngiler ini, Pak Hadi. Iya, terus kamera.
Terima kasih. Selamat. Ah, kayak gitu. Iya.
Terima kasih. Lanjut ya, kompak dulu. Kemudian Pak Farhan.